Hai hai hai, balik lagi di channel BGB. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-18 7 Januari 2022. PSS Sleman menang 4-1 atas Persiraja Banda Aceh. Di partai lain, Persib Bandung menang 1-0 atas Persita Tangerang. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-18. Tiga tim peringkat teratas ada Persib Bandung, kemudian Bayangkara, dan disusul Arema FC. Tiga tim peringkat terbawah ada Persela, kemudian Persipura Jayapura, dan terakhir Persiraja Banda Aceh. Berikut top skor sementara BRI Liga 1. Di peringkat pertama diisi oleh 4 pemain dengan masing-masing mengoleksi 12 gol, yaitu Marko Simic, Spasojevic, Ciro, dan Yosef. Top asis sementara BRI Liga 1. Posisi pertama diisi Simanjunta dan juga Marukawa dengan masing-masing 6 asis. Kemudian Harrison dengan 5 asis, Muhammad Rivaldi 5 asis, dan juga Septian David Maulana dengan 5 asis.